11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang matriks. Saya mengambil salah satu contoh. A 3 0 2 5 dan B X minus 1 Y dan 1 dan C 0 minus 1 15 dan 5. Nah, pertanyaannya itu, sedangkan A transpos itu merupakan transpos dari A. Pertanyaannya itu, jika A transpos dikali B sama dengan C, maka dua X tambah Y sama dengan, nah karena yang diminta itu A transpos, maka kita ubah dulu A nya ini menjadi A transpos. Jadi 3, kalau A transpos itu duanya ini dipindahin ke atas, 0 5. Nah kalau A nya ini sudah diubah jadi A transpos, kita tinggal lanjutin aja deh langkah berikutnya. Langkah yang diminta itu kan A transpos dikali B, kita tinggal pindahin aja B nya minus 1 Y 1 sama dengan C, kita tinggal turunin C nya aja, 0 minus 1 15 dan 5. Nah kalau sudah, kita tulis lagi, kita tulis sini dan sini, jadi 3X ditambah 2Y jadi minus 3 2 nya 5Y 5 sama dengan, tinggal turunin lagi deh C nya 0, minus 1 15 dan juga 5 diperoleh dari 5Y sama dengan minus 15 Y sama dengan minus 3. X tambah 2Y sama dengan 0. Lalu 3X ditambah 2 kita pindah ke sini. Nah 3X ditambah 2 dikali minus 3 itu sama dengan minus 6, jadi minus 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6 dan X nya sama dengan 2. Nah, jadi nilai dari 2X sama Y sama dengan X tambah Y sama dengan 2 tambah minus 3 sama dengan, kalau ini sama 4 terus kalau ini sama minus 3, 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi jawaban dari nilai 2X tambah Y adalah 1. Sekian dari saya.